Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF Mitsubishi Electric Cup usai mengalahkan Filipina. Skuad anak asuh Shin Tae-yong berhasil mengamankan 3 poin saat mengunjungi stadion milik Filipina. Bahkan, Timnas Indonesia sudah unggul awal pada menit ke-21 melalui Dendy Sulistiawan usai memanfaatkan umpan jarak jauh dari Pratama Arhan. Pada menit 43, keliran wonderkick Timnas Indonesia Marcelo Ferdinand yang mengandalkan keunggulan Timnas dan membuat Timnas Indonesia pun unggul 0-2 pada babak pertama. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia masih menciptakan sejumlah peluang dan lagi-lagi sejumlah peluang yang diciptakan oleh Timnas Indonesia masih gagal. Begitu pula dengan Filipina yang ingin mengejar ketinggalan mereka dari Timnas Indonesia. Namun, sejumlah upaya yang dilakukan oleh Filipina masih sia-sia. Alhasil, Timnas Indonesia pun keluar sebagai pemenang pada laga ini. Kemenangan yang diraih oleh Timnas Indonesia pada laga ini membuat Indonesia menduduki peringkat pertama dengan nilai 10 poin. Timnas Indonesia berada di puncak klasemen grup A dengan nilai 10 poin, sedangkan Filipina tertahan di urutan keempat klasemen dan gagal melaju ke babak semifinal.